hari ini. Sota suar-suar, kasihan dia. Sekarang ada di Jalan Samrat ini. Samrat Tulangi. Ya, di daerah Wewenang Plaza. Detailnya di situ. Di sini ada industri. Home industry. Home industry yang produksi kukis-kukis ya, lah, cake betul. Begitu. Lagi viral dan lagi banyak ya. Banyak peminat, banyak pesanan. Kita buktikan sama-sama. Terus akan masuk ke dalam. Orang dua sudah janjikan tadi, Angel. Bahwa orang akan ke PDP bagian tanpa babekin di dalam, DP tanpa produksi dan. Jadi ini home industry. Home industry banget komang home ini. Home industry ya. Jadi di sini itu namanya apa kota ini? DP home. Camu-camu Mr. Chef. Oke. Okay. Camu-camu Mr. Chef. Camu-camu Mr. Chef. Mau dicari juga pokoknya di FB komang so banyak komang ini. Banyak sekali. Banyak orang tapi tahu ini. Tapi orang datang langsung ke DP tanpa produksi. Orang tanpa ya datang langsung. Betul. Dan orang saat ini sudah diperhadapkan dengan berbagai macam mocha, ada berbagai macam brownies. Satu per satu dulu. Mulai dari satu per satu. Ini tart coklat fla. Lanjut ini ada juga tart coklat fla, tapi ini yang DP versi spesial untuk yang lagi birthday. Kalau ada ulang tahun, ya, nah. Yang lagi ulang tahun ya. Ini saya agak takut untuk kasih miring, jadi bagi coba mau tiba-tiba DP tulisan. DP birthday. DP tulisan. DP tulisan baca aja sendiri, ha. Makang sadap kalau ada kuah. Mantap. Terima kasih, Ci. Kurang lanjut next. Sana. Ini dia ada mocha jadul. Mocha jadul. Mocha jadul begini dia. Ini mocha jadul. Mocha jadul. Iya. Mocha kampung lah, Kang. Orang kalau dia kenal. Betul. Dan tidak asing lagi lah. Iya, baru ini sama-sama brownies, Kang. Betul. Nah, ini brownies. Heeh. Ini whiteness. Oh, whiteness betul. Yeah. DP bahasa keren. Whiteness. Karena tadi dari owner bilang bahwa ini brownies itu hitam. Hitam. Tapi ini DP versi. Setelah ini orang akan tanya-tanya langsung ke DP owner. DP owner. Kira-kira ini usaha ini udah berapa lama dan dari segi resep juga bagaimana, DP pesanan bagaimana lagi. Meracik, memvariasikan tampilannya tuh menarik banget. Oke? Makanya kita terus foto orang karena akan cerita ini cuma di Makang Sedap. Kalau ada kuah. Kalau ada kuah. Thank you.
masih di Makang Sedap kalau ada kuah. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan DP Owner. Dan saat ini kita sudah hadirkan ownernya langsung ya. Halo, selamat sore Ko. Selamat sore. Selamat sore Ci. Kalau boleh tahu dengan Ko siapa? Jeki. Ko Jeki. Kalau Ci? Angel. Ci Angel. Oke. Ko Jeki, Ci Angel. Kita mau tanya-tanya sedikit karena kita penasaran, teman-teman yang di rumah juga penasaran seputar ini camu-camu Mr. Chef In. Sebenarnya sudah berapa lama In? Dari Ko Jeki dulu. Mulai dari tahun 2019. Heeh. COVID. Sebelum, okay. Sebelum COVID, hampir sebelum, ya? Mendekati COVID. Uh-huh. Mendekati COVID. Bulan April sudah mulai kembali. 2019 ini dia keluar pas November. Uh-huh. Cuman boomingnya itu di awal tahun yang pas Maret April kan COVID 2020. Oke, iya. Berarti ini sudah sejak 2019 ya, Ci Angel. Dan yang orang lihat tadi bahwa ada ini tar ulang tahun ya. Dan ini memang bergerak di bidang apa saja, Ci Angel? Apakah cuma tart atau ada brownies dan lain sebagainya? Atau ada lagi yang lain? Oke, yang sejak 2019 itu memang kita lebih fokus untuk kue-kue basah atau yang kue-kue yang kayak tadi brownies, tart, mocha, sejenis itu. Tapi kalau untuk misalnya yang dessert, kalau ada requestan atau orderan, kita juga bikin. Kayak puding. Okay. Cuman tadi tidak sempat saya kabar puding. Ya, jadi di bidang apa ya? Cake, tart, dan dessert ya, Ci Angel ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Ko Jeki. Kalau dari Ko Jeki, kok untuk cara pemesannya sendiri, apakah kalau yang brownies itu ready stock, kalau yang tart itu cara pemesanannya seperti apa? Brownies itu ready stock. Ready stock. Kue ulang tahun, untuk kue ulang tahun itu dipesan dulu, Pak. Dipesan dulu. Hamin satu. Minimal hamin satu ya, kok ya. Oke. Okay. Jadi kalau Ngoni akan, kalau Ngoni ingin untuk mendapatkan tart yang seenak ini, DP rasa tadi enak sekali dan juga tampilannya begitu elegan ya. For Ngoni mau kasih ke gebetan ya, betul toko. Kasih ke teman ya. Ngoni boleh langsung pesan di camu-camu Mr. Chef Manado. Nah, Ci, kalau untuk brownies, tart dan lain sebagainya itu ready dari jam berapa? Kalau setiap hari itu biasanya mulai jam 9 pagi. Pagi. Tapi kalau misalnya ada yang butuh sebelum jam 9 itu bisa kita layani, tapi request dulu satu hari yang sebelum. Yang penting hamin satu tadi, Kang Ko. Okay. Itu bisa diambil fleksibel dengan waktu dari pemesan ya. Jadi jangan takut kalau mau perlu jam 7 pagi, mau bisa ambil langsung di camu-camu Mr. Chef ini. Oke, okay. Ci Angel dan Ko Jeki, tadi kita sorasa, kita dengan Angel juga sorasa. Deperasi itu memang kualitas memang top abis ya. Dan kalau boleh tahu, ini resep ini dari turun-temurun keluarga kah Ko Jeki atau otodidak dari owner sendiri? Dari Ko Jeki dulu. Itu dari turun-temurun. Turun-temurun. Tapi karena kita background di perhotelan. Perhotelan, oke. Okay. Jadi, so dimodifikasi ya. Oke. Okay. Tama-tama saya mengikuti betul. Zaman. Betul, lebih mengikuti zaman. DP bahan tadi lembut, ya. DP topping itu tidak bolotu. DP tekstur itu enak di mulut. DP bahan itu seperti apa, Ci? Pakai bahan apa dia? Oke. Okay, kita pakai bahan... semua bahan-bahan baku ini adalah bahan-bahan premium. Oh, kita bukan bahan premium. Kiloan. Okay. Jadi tidak pakai bahan kiloan. Dan satu lagi, semua cake ini tidak pakai pengawet, tidak pakai pengembang, pelembut, atau tambahan-tambahan pemanis. Oke, okay, luar biasa. Jadi tidak pakai pengawet, pelembut, dan tambahan pemanis. Jadi memang pure itu dari bahan itu sendiri. Yang mau datang ke sini langsung, mau ambil langsung, mau datang pesan langsung, mungkin lihat apa aja. Mau datang itu di mana, Ci, DP alamat? Oke, kita ada di Jalan Samratulangi 9, nomor 2. Oke. Okay. Lebih gampang, biasa orang dari dulu bilang ini lorong Akbar Ali. Oke. Okay. Di Google juga ada, camu-camu Mr. Chef. Oke, okay. Jadi di Google sudah ada camu-camu Mr. Chef. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu lagi untuk datang, langsung cari di Google camu-camu Mr. Selesai. Chef dan menyebuktikan langsung DP kelezatan kenikmatan dari brownies, tart, cake dari camu-camu Mr. Chef. Ci Angel, Ko Jeki, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, walaupun dalam kesibukan mengurusi bisnis, tapi meluangkan waktu untuk membagi-bagikan, sharing-sharing untuk pemirsa Makang Sedap dimanapun berada. Kalau begitu,
ikut terus ke kita karena setelah ini Torang akan gas lagi ini, makanya ikut terus Petorang cuma di Makan Serap kalau ada kuah. Dari yang keempat menu tadi favorit yang mana? Karena kita dominan ke coklat nih, kalau kita favoritnya. Kita paling suka sekali tuh DP brownies panggang. Brondong manis. Brondong manis, karena kita suka yang brondong. Mar-mar aduh. Si Angel. Oh, aduh guys, Cornelia semakang nintau diri leh. Kong dapat bungkusan leh. Aduh. Jadi jangan lupa ya, ini bakau di terus buat orang. Cuma di Kompas TV. Setiap hari Sabtu dan Senin jam 7.30 pagi. Betul, Torang juga ada di YouTube, betul. Instagram, Kang. Dan Kompas TV sudah siap untuk ketayangan TV digital. So dan siap, Kompas, full HD. Full HD. Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube Kompas TV. Mario, like. Di situ ada episode Makan Serap dari episode 1 sampai episode saat ini. Kesekian. Betul sekali. Makanya yang suka hobi makan, hobi kuliner, ikut terus buat orang, cuma di Makan Sadap, kalau ada kuah. Kamu Mr. Chef, harga kaki 5, rasa bintang 5. Makan Sadap, kalau ada kuah.